Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello para pecinta IT English News, jumpa kembali di channel News Artis yang akan selalu menayangkan kabar-kabar seputar artis kesayangan kalian. Siapa lagi kalau bukan Ayu Ting Ting. Namun sebelum kita lanjut, terlebih dulu silahkan klik tombol subscribe dan simak baik-baik agar tidak terjadi kesalahpahaman. Diajak tinggal di gang sempit, Ayu Ting Ting bangun rumah mewah 3 lantai. 20M lengkap air terjun. Beginilah penampakan rumah Ayu Ting Ting yang akan dibangun di Sinyalir dengan menelan biaya 20 miliar rupiah. Ayu Ting Ting merupakan artis yang karirnya melejit saat ini. Pedangdut asal Depok ini pun memiliki pundi-pundi kekayaan bukan hanya dari penyanyi, melainkan sebagai pengisi acara di beberapa program televisi. Selain itu, pelantun Sambalado ini juga memiliki kerajaan bisnis yang tak main-main terutama di bidang kuliner. Maka tak heran jika pemilik nama asli Ayu Rosmalina ini berencana membangun hunian mewah. Diketahui jika Ayu Ting Ting kerap diejek lantaran tinggal di gang sempit. Lewat akun Instagram pribadinya, Ayu Ting Ting pun membagikan desain rumahnya yang akan dibangun ke depan. Ayu berencana membangun rumah 3 lantai di daerah Jawa Barat seharga 20 miliar. Berbeda dari rumahnya sekarang yang sering diejek dan ada di gang sempit, Ayu Ting Ting memilih jenis rumah dengan bangunan semi open dengan banyaknya ruangan terbuka dan langsung menerima udara yang keluar masuk dari alam sekitar. Bangunan rumah tersebut lebih banyak menggunakan material kayu dengan nuansa coklat namun tetap modern. Ada kolam renang besar yang memiliki air terjun serta vertical garden. Lantai 2 dan 3, Ayu memilih untuk menempatkan ruangan yang lebih privat seperti kamar untuk keluarga besarnya. Terkait rencana pembangunan rumah mewah tersebut, dalam satu kesempatan, Robby Purba mengkonfirmasi kebenarannya langsung ke Ayu Ting Ting. Saat melakukan panggilan video dengan Robby Purba, Ayu Ting Ting menjawab dengan hanya mengaminkan saja pertanyaan yang dilontarkan oleh Robby Purba. Robby Purba pun mengaku penasaran dengan rumah Ayu Ting Ting itu lantaran menggait arsitek termahal se-Indonesia. Kendati dicecar pertanyaan oleh Robby Purba, Ayu Ting Ting enggan membenarkan kabar tersebut. Calon rumah baru Ayu Ting Ting tersebut jauh berbeda dengan kediamannya sekarang yang kerap diejek lantaran berlokasi di gang sempit. Kini, wanita yang dikabarkan sedang dekat dengan Ivan Gunawan tersebut langsung membangun rumah yang terdiri dari 3 lantai. Tak tanggung-tanggung, Ayu Ting Ting bahkan turut membuat air terjun dan taman pribadi di kediaman barunya kelak. Desain lengkap calon rumah baru Ayu Ting Ting itu pun tampak lewat unggahan video di kanal YouTube Angkasa Arsitek. Ikuti terus channel kami untuk mendapatkan informasi terupdate lainnya seputar artis kesayangan kalian.